Pagok good no. Kalau pagok good no. Guna ni. Guna mana-mana. Ya kita ai gun tak ai baca banyak. Tiga tu. Maknanya antara kelima belah. Tak. Jadi setiap kali nak guna baca tiga aje. Baca tiga ni belako. Jangan. Contohnya kita hari ni kita nak ni. Ha. Hari ni. Ada dalam kita nak guna terdesak, ada ruak kita ke, parut buku. Kita ambil set ni jelah. Setiap kali guna pilih satu set je. Tu set ada tiga nama. Kalau tak pakai tak boleh guna, benda-benda guna. Sebab tu buat aku jahat pun jadi. Tu kita tak biar kasi. Dia setengah orang kan, benda bagai lagu ni. Dia parut kita tu ilai kan. Ada. Dan maknanya dia tidak mengenak kali buat mengenak sekali. Tak lewat seher lah maknanya. Haa. Pasal doa ni sejata orang umumi. Jadi wali kutub dia ada bagi ni. Kalau wali biasa dia tak tahu. Nama sebenarnya Allah pun dia tak tahu. Kepada dia. Jadi tak boleh guna, tak terlalu pula. Apa sengit perahu ni kan ni? Sengit kapal beriti. Baru ni. Baru mahal ni. Baru kita duduk cari belakang. Oh, dia cari. Belamuk boleh tentu ada. Baru wali kutu. Oh, dia ada orang yang ada kitab. Bukan ada kitab ni, orang tak ada. Dia mulut guru. Oh, yes. Jangan mizi kita pergi dia. Dia silap baca. Kita baca dah kedai. Tak boleh nak derah mana. Takut orang dengar. Isu kita baca. Kita awasi juga orang-orang keliling. Ke. Dia bagi kena mengadap. Bagi pak mata. Kita baca betul dah. Dia gitu lah. Tak jadi. Boleh pak mata sahaja undi. Pak mata lebih. Apa pun saya. Oh, orang kata itu calon puk kita ni ada. Calon puk kita ni. Tapi tak apa lah pengalaman dia. Patut power tu, patut tu. Patut ya. Gilah, tak apa pozet lah mereka kata. Kalau minta tolong puk kita tolong macam ni, sikit-sikit jangan tolong suka sikit. Tak boleh pula. Boleh. Tapi dia royak tolong baca tu. Tapi jangan royak lah gabung mula je. Contoh dia tu. Boleh lah ikut. Dia tak boleh baca ni. Dari kita tahu ikut orang lain ni, bagi mahal. Tahu lah, saya tahu bagi ni, bagi bukan kodi ni. Bagi tu kepala guna. Oh, kawan balok, berkata-kata batik balok daripada Dungu ke Istana Masjid tu. Guna bagi ni. Balok tu dengar kata dia? Mananya balok tu tak beranyuk siapa ke tengah laut tu. Iyalah. Angin lah, air ni dengar lah. Oh, baik. Alah ni tengah peta dia. Berkata-kata batin mari mana kayu kayu tengah di sana masjid batu buruk tu. Kau terganung bandar tu mana ada. Itu raja. Dia buat itu raja. Itu tambung. Untuk istana terganung. Dia benarnya meretas terganung tu. Tu tiap saya nak beli tiga tak nak murid dia. Sebab tu. British nak kecekkan berapa, kata tua pada punya tanah Terengganu ni, Tugu Balu. Dia kecekkan dia. Lepas tu dekat kursi punggung tu. Banyak dia punya keramat dia tu. Nah, banyak. Tadi wawah kan lah. Ada kapal berah tu, kare tengah laut, orang pergi ayat ke dia. Timur balik. Jadi dia ambil kain buruk tu, dia baca hak ni. Dia pun sumbak di lubang. Lubang gelegar mah dia tu kan. Dapur. Jadi selamat kapal tu. Kapal berah tu. Tidak tak makan berah lah. Tak makan nasi lah. Bagai tergelan tu. Oh, memang kata kalau ada kata kak. Air duk masuk lah. Sepohong. Dia jadi tapung lah. Dia sumbak kain buruk. Sepohong mati kan. Mati royak ke dia. Kapal dia tu. Dia boleh lagi ambil orang laut dia hidup pelik sebab menunggu saya. Jadi, pada setengah orang kata nak bicara dia. Saya tahu lama dah ilmu tu dia tu.
tutup lah sama cikgu ambil mari. Dia dia tak ambil letak lagi. Dia letak ke apa? Nek ke tutup. Oh, tidak. Tak lama itu. Dia kata kalau siapa sama cikgu main kat, telepon lah. Tak kita. Nah, telepon. Tak juga ambil dia baik. Okey, tak, tak nakal. Dia luru. Eh, dia ngaji juga dengan Tok Ayat ni? Saya... Asal nak imam? Kau dia tak ada seorang, tapi dia tak belajar. Tak belajar? Ayat ini, berita ayat ini. Dia, dia cerita ada mata-mata gelap. Special brand bagi agama lah. Jadi... dia kutip soalan pada Taharuddin, tanya Tok Wali apa tak ayah saya ni lah, saya nak gimak. Gua jawab lah kok. Mana tinggi rumah saya nak gimak. Cuma dia sakut so, dia kata, dia banyak-banyak tu. Jadi dia tanya dia apa tak ayah tak pergi majmuk. Macam kena pergi wan, binatang belakang kenapa. Jadi situ lah, sakut situ. Gua tu guna istilah gitu juga. Pasumik ya. Oh, pasumik kali ya. Ah, lagu tu ayat dia dia kata. Oh, saya nak pergi masjid mak mana dia kata. Dia duduk lain pun apa, dia duduk belakang pun apa. Dia tak pergi dia. Dia pergi sekali tu. Ha, tadi. Waktu kau tidur tu, duduk di airport kan, apa-apa. Anak murid dia? Waktu itu dia. Ustaz? TV sama, duduk komplain orang sama. Ustaz Khairi ke apa? Abdul Khair. Satu lagi. Satu Rora. Wahabi tu. Rora ke mana? Bukan Rora. Dia punya kot kecek tu sama tu bila TV sama. Ah, Kamilin Kamilin Jamili. Kamilin tu set dia hanya kan. Ah. Mazah. Betul Mazah. Dia buat kot tu ni buat. Nadu. Dah juga dia buat apa dia buat tu kan, dia buat dia tu, dia mula-mula gogel pakai tu dia tu. Syabudin. Oh, dia botak. Oh, Syabudin kan dia komplain dia buat tu goni. Dia tak ada buah dalang kan, dia tengah sarut dia tu. Ha, dia sarut dia tu. Muizat dia komplain. Ya. Tapi dia pasir bahasa Arab, dia pasir kecek kan. Kenapa kalau kata apa siapa dia? Ha. Tapi kalau ngai pondok tak lagi. Ada pondok kata ada je baca kok nang besar. Dia cara umumnya okeylah, dia boleh kecek Arab. Ah, boleh lah. Dia dengan dia kecek tu. Dia pernah boleh kecek dia nampak orang sarung kan hebat lah nampak dia. Ha. Kalau gapo pun kata dia komplain sini eh. Jadi dia tak tahu. Dia 40 tahun tak pergi masjid. Tak? Dia bayar. Kita tadi dia pergi hari tu pukul 10 hari Jumaat. Dia tengok kepala babi. Dia turun sesah. Dua hari empat babi juga. Last kali patang kau. Lepas dia tu kita pergi. Kasyah bahagia dia tu. Kalau pejah tak boleh pejah. Macam kita. Macam kita. Kalau kita main Jumaat, apa pun. Buat tega. Kita niat mufarakah. Dak. Ha. Maknanya kita niat solat qabliyah Zuhur. Lepas tu kelik wajib Zuhur rumah. Jadi dengan masyarakat lepas lah. Bukan kita tak pergi tu. Ha. Apa dia ada pernah ni ada tak? Kelik wajib rumah lebih comel lagi pada di masjid. Ha, itu wajib rumah comel lagi pada masjid. Kita pergi maya terawih pun kadang-kadang. Geng-geng budak dah main belakang. Gak dulu lagi teruk. Masjid 110 tu. Dulu lah, bukan dah ni okey dah. Siapa diupa orang Tina jaga belakang. Kena semaya budak-budak. Main okey. Jadi ganggu orang solat khusyuk tu. Kalau di rumah mana ada ganggu dah. Kecuali ada budak. Tapi budak ni kita tak boleh juga tak harap dia pergi masjid. Itulah. Pasal kita kena ajar kot dia. Walaupun dia kecek. Sebab kalau ikut
sultan Imam Al-Fatih apa. Kalau dikata tak ada budak-budak teriak ke punya fikir ke budak-budak di masjid. Maknanya petanda tak molek lah. Maknanya generasi tak akan utuh. Ada ada hikmah jugalah. Ya. Budak-budak pasal dia. Budak-budak dia kurang dosa. Ha, budak tak ada dosa kalau tak akan balik. Anak apa orang itu? Dua. Anak dia? Cucu dua orang. Cucu. Oh, dia tukar sini dah? Belum dah tiga. Mana dah? Dungsa? Mulut. Mulut kau dekat lah. Daripada Gumusa tu? Bukan Gumusa, dia pada Selangor. Dia sekarang dia celuk Gumusa dulu? Dia... Dia berkali... Option ke apa dia? Dia matematik. Haa, tu. Baru ni ada anak pada cikgu bahasa putih tu lah. Dia ngajar di Melaka. Lepas tu dapat tukar. Masalahnya bini dia posting sana. Posting Melaka pula. Lepas tu dia naik Pertama Jaya nak ejah. Tak boleh bagi. Lepas bila pun nak boleh maklik pun tak boleh lah. Belik lah pula. Kita ni memang lah cik minta sama gitu. Kita tagging RBT pula. Kalau cik klik untuk apa nak klik ni? Tak ada pelapak lah klik. Siapa kita? Ha. Kita. Tak boleh. Udah dulu. Udah dulu lagi Johor. Dekat boleh klik. Gelanggan ni aku dulu. Tak boleh nak klik. Tak ada suara klik. Klik ni untuk apa dia? Kecuali ada satu masa typo. Boleh klik. Pecing lah. Betul. Tapi kita tengok Taklah. Ini tak terbilang MJ tu. Master. 3.98. Ush. Dah itulah dua kali je. Ada A belakang. Argentina tak keluar-keluar lagi result dia. Dekat ni. Tenang ini tak lepas 33%. Dia ke masuk sistem komputer tu dia check takut ada lagi ya. Dia nak below 28. Dia buat TC lah juga. Mini TC. Tak projek. Projek dia takut tiru. Dia takut ada similarity dengan projek lah. Tinggi kau kena yang jadi masalah tu. Dia nak berlapis ke bawah. 20% ke bawah. Jadi kalau rendah dia tak check pula kali. Kalau dia berlapis tu lepas lah. Tinggi. Kita 4 kali atas teknik ini. Baru lepas. Kita ingat kau kena peringat kopi. Tak payah. Kau kopi je. Tak boleh. Ni. Kita buat master. Cek similarity. Plagiat. Plagiat lah. Dia tak ada. Dia memang you ada boleh tak. Blessing kau tu kan. Tapi kata dah Shopee tu ada. Boleh terih. Kali kata je lah kita. Kita tengok juga kita. Boleh terih kau. Di mana kita beli akaun tu dah ada berapa kali cek. Takut dia kalau banyak kali kita masuk got tu. Dia kita pelagi awak kita sendiri pula. Paling bahaya juga. Apa masuk tu sekali dengan rujuk care kau. Kali ikut usi nak chapter 1 sampai 5. Lepas tu member pada rumah tu atas. Kau tinggi. Go to dia. Result turning tu. Sebab dia masuk dengan rujuk care sekali. Mula-mula dia kata masuk dengan rujuk care lagi okey. Kalau masuk ke rujuk care, dia lagi tinggi pernah. Ya. Sebab rujuk care tu ramai, kadang-kadang dia sama. Badan. Kadang-kadang kita daripada 41 tu, sampailah kau habis hayat ngelah penutup dia. Dia rendah lah. Tapi, dia suruh buat 150 rujuk care, references, rumah. Sebab okay. SV dia cerewet sikit. Sikit lah 150. Sampai hingga 200. Sampai hingga tu. Kalau rujuk care dekat 40 kau suka kalau setengah hot lain ni kan. Okey dah. Last kali dia ambil rujuk care atas hot tu. Atas hot apa jenah tu. Jenah. Mudah. Mudah. Pai hot kan. Tapi orang mau buat tebah. Dia buat membuat betul. Takut dia pelah kan. Bintai kan tu Dia benar supaya kita saing kalau rendah. Lepas tu kita kata, wah geria kelas sama, buku tek sama. Dia kena cakap kalau menengah, kita kalau rendah. Lagipun dia suka menengah, masuklah kurikulum. Ya. Jadi dia apply balik masuk kurikulum.
Habis apa? Habis kita habis apa pada dia. Dia dia suka suka tadi ke Tina dia. Oh, Tina tu rasa lebih. Kita 80 sekali dengan referral. 80 tu paling sikitlah tu. Dia nak 80 tak masuknya referral. Tapi result tu bila tolak juga kita. Boleh-boleh ada. Ada kunci dia tu. Dia Moksi pada? Moksi. Moksi 80 je. Dia ketar apa panggil tu? Ketar projek ke pada? Tapi kita pergi ada bengkel baru ni memang ada satu kejutan lah. Dia macam pernah dengar PhD berbayar. Berbayar maksudnya kita bayar tu dari PhD. Kita maknanya dia tu lah buat. Haji dengar. Haji. Cuma kita tak tersangat. Demo dia kata. Bila luar ramah banyak lagi tu. Bayar. Benda tu liga ke? Kau bawah tanah kau kena kau bayar tu. Kalau orang luar, kita tak kisah buat. Ni lecturer dia. Tapi bukan lecturer kita. Lecturer buat kita. Dia macam ada team dia. Dia macam ada consultant. Nak piti ke misalnya? Apa? Contohnya baru ni dia minta 3 tu kalau tah projek. Kalau pay 3K. Murah ah. 30,000. 3,000. 3,000 boleh. Untuk master ke tu? Oh, tu master. Oh, kali PhD ke 10, 15. PhD tak tahu mungkin mahal lagi. Masalah. Lulu ke lama dia panggil. Ada Viva ke apa semua tu kan dia kan naik kualiti ke. Viva tu pandai-pandai kita. Mana siap dah kita baca ya. Semuanya TC tu memang siap lah sampai SW kita pun hati. Dia buat tu. Oh, kalau gitu. Dia kata kalau nak collect data sendiri, biar nak minapak pun boleh. Kata si collect data, tak apa biar dia buat belakang. Oh, business lah dia. Ha. Hak buat tu, hak pala dia tu, Datuk Doktor, dia profesor lah. Bentara. Title dia? Ha. UKM punya orang. Dia tak ambil tikus tu. Ada kontak lah. Ha, ada nanti kita ingat nama dia. Tendek lah yang baik. Cuba. Berkali Dr. Tahir Hamidi pula gitu. Kalau 10,000. Oh, nampak Dr. Hamidi tak apa-apa keboleh sangat kan? Ha. Baik bayar. Tapi ada PhD. PhD ada PhD boleh kalau saya bayar tengah. Baik, masuk kelah. Kelah EDD. Master-master. Aduh. Tergambar kan upah liga tak? Upah pun. Yalah dia... Janji pihak EU tak tahu. Dia tak adakah perlu rumah saya ni dia jenis tekel. Perlu ayak ke SP tak ayah. Tak ayah cicap. Mana kita dua je. Mungkin dia ada team dia, budak-budak dia pergi collect data. Collect data ke semua pasti tak. Ada data juga sedap lah. Dia biasa ngarang, laju lagi. Kata apa pendah. Tak puas hati. Tapi kalau nak baik kita buat sendiri. Kalau kita lah. Pada 20 orang. Bila tidak kita nak belajar. Ya, hati yang penanya. Tapi sebenarnya. Kalau Argentina tu pregnant. Dia baru lepas melahirkan anak. Tak ada kerugak ke apa. Boleh. Kalau dia upah tu balok lah. Balok lah pada. Dengan kadang-kadang situasi dia. Betul. Kadang-kadang SB tu bantu. Kadang-kadang senil tu kan. 4-1-2-3 tak kisah. Aku penuh. Aku jadi seterai. Aku siapa ni? Bah. Kenapa ni? Tanya sepatah je. Sepatah. Oh, tak tanya. Kan ada ni bagus. Walau memang kita ada sawah. 3 tahun boleh siap. 2 tahun setengah boleh siap. Ni kadang-kadang 4 tahun ngaji demo tu dua. Tahu kan, lu metak SB tak setia. Ojek tu dah weh. 3 bak dah buat. Nak kena. Oritin Narita tu dia masuk memang dia nak guna tu lah. Chapter 1, 2, 3 siap lah kata. Dengan Dr. Syamuddin tu. Apa? Boleh SB dia ikut hot degree. Degree sign. You will pakai sign. Boleh Tino pula. Oh. Cerahwe. Tapi SB tu memang bagus. Tapi kena ikut. Dia bergerak lah. Flow dia lah. Eh, jangan korang situ. Kau tempat lain. Ini bayar mahal ni. Pertina nak tubik ke? Tak ada. Eh? Tubik kedah. Mungkin nak gastek. Tak tahu. Nak tubik ke dah? Haa, tubik. Nak tubik ke? Haa. Mana tubik tu kat itu kanan tu? Haa. Tubik. Tak nak tubik tak apa lah. Aku ajak lah. Nak tanya ke apa? Banyak nak tanya tapi tak ada lah. Baik apa begitu ya? Kena tulis. Kena ingat.
Wah, ni orang tanya apa tu? Tak kata apa dah. Sepeto yang nak mari tak mari. Ha. Orang itu tu scammer. Tak tahu scammer ke Wahabi. Lah, lepas tu kalau buat majlis agama lah jadi kan. Apa ngaruh ke tu? Ingat kita tak. Ni bawa keluar mana dia boleh? Ada lah. Tak ada pertukar. Kita terima awak. Ada gitu aja lah. Bukan tak boleh, boleh. Dia luar kita ni boleh cari keluar-keluar dulu. Tapi tak ada keluar. Majlis agama sebab ni. Majlis agama tak punya apa dah. Tak. Mesti pehe, jadi tarekat juga. Tarekat, apa ni? Fatih. Ya ni. Belum tu kata dia nak cakap mana. Tapi dia tak, dia tak, dia tak semuanya lah. Dia pernah, dia pernah mengajar. Kalau dia pernah dengar dari TV, dia dari internet, internet. Ini aja biasa lah. Dia tak boleh nak buka ni. Sebab dia syariah. Dia ada cerita. Tarikat gua ni ada cerita. Ya, macam mana ni? Itu Patik. Sejan ni? Haa. Ada cerita. Dia baik Ustaz Aliyah tu. Mesti, mesti. Dia besar awak ni. Dia mesti lah. Siapa dia? Dia? Mesti. Mesti besar. Semua rajuk utama semua rajuk dia juga. Nadru, Nadru kan cocok jawab hotel dengan Masalah Kelantan. Lepas tu luk? Kita tanya, sayang kita tidak jawab agama kok. Saling tu. Dia tahu kita cahaya Nadru. Hari tu masuk pun. Saling dengan dia je pun. Sekali-sekali dia. Sekali tu. Lepas tu kita tahu. Tak ada ceramah. Tak ada pakar dia tu. Dia pakar ilmiah dah. Dia pakai logik akal. Ilmiah lah. Ngaji dia tu ilmiah. Dia tak ada. Kerahannya tak ada. Ah, tak ada lah rebut itu. Kalau dia orang ilmiah ni, kalau ada orang ni kemah lah. Tapi tak ada dia tak ada. Dia tolak terus lah dia tu. Pemimpi ke apa tak terima lah. Padahal ibadah korban tu pada mimpi je. Dalam banyak lah kalau benda nak cokel mimpi tu. Mimpi tu apa. Rahani hidup ke tak? Entahlah tegur kita. Nak tegur zahir gini, dia pergi betul kasyah ke pun, tidak semua orang kasyah. Dia anak duduk morning lah. Lepas ni dia pun masih ada. Ya, dekat sikit lah. Dekat dengan duduk dia mengaji sekolah Arab ni. Dia kata panjang sebenarnya. Ah, saya rasa itu. Itu pasal yang dekat dengan dia sekolah tu. Dekat atas sekolah sini, dekat ni. Tak sini, atas sekolah orang Arab je tu. Arab Seriti ke apa tu. Seriti. Dia pergi duduk dekat sekolah anak dia tu. Dia jauh sikit pun tak apa. Bila-bila. Ketuk ni tak jam mana ketuk ni macam? Ketuk Tayayo. Jelaya tu pun dua dah kan ada? Dua dah. Jeng juga lagi. Dia jeng dekat ni, depan lah. Bulatan tu. Itu sumak lah. Itu teh lagi juga. No. Bukan baru tu jeng. Bukan baru tu buka agak asal. Kalau ia aja. Tak lama mana orang kau lupa pilih? Asal gini lama. Tak lama mana, tak lama mana tadi itu. Satu ribu kata. Kita sebab klip mari. Lepas daripada gua. Tak berapa hebat lah. Kuatir lah jenya. Berapa dia kata lah? Tolaknya 11.30. Pukul 12 pada rumah. 11.30 daripada sekolah. 12.30 hari. 12.30 hari. Lepas tu. Siapa di kuatir tu lewat. Dia boleh 3 lebih. Anak-anak kamu boleh belakang belakang. Anak ada belakang sini. Besar lah. Kadang-kadang tu kena pergi pulak kami anak ke berapa. Anak semasa yang teguh sini dah.
Bani ustaz lepas saya Azhar dua orang. Baik. Lepas saya Al Azhar. Bani wale bani. Dia dia tak ada putar sikit apa tak ada dia. Tu ada dia. Di bagan ni. Ah tak ada. Tak ada. Kosong jugalah. Kosong. Ditawa dia ngaji tu. Ngaji otak dia tu. Ah. Tapi muda-muda lagi nampak dia orang tu. Biasanya orang yang Azhar ni payah nak masuk ke tu. Nah bayar. Dia banyak. Dia boleh terbuka tu 10 bayar. Ayah dia ajak. Dia nak pergi umrah. Ya? Kena orang cokek. Okay. Dah ayah dia tak boleh. Kalau sendiri payah kan. Okay? Kalau mari sendiri hebat lah tu. Ah tu. Macam Ustaz Bakri tu. Besar sikit obok tu. Suara kita lagi. Kata mu ni. Sakit ni mau kena jumpa aku. Hebat. Alamak tu cukup rumah dia. Ya tak ini suara cikgu. Mana cikgu? Maknanya tu Henry gate lagi tu je. Kalau tak pergi lagi itulah tu. Ah tu nak dulu nak sekat tu. Dia masa-masa minta bantuan jabat agama. Dah kita main kot mimpi. Kita pergi dakwah kot mimpi. Main kot kasyah macam-macam lah. Macam tu. Gimana ada baik-baik? Ah, Wahabi ni. Syarat dia sebegini. Haa. Si 20 ngaji. Kadang dia tak dekat dia kata. Lepas tu dia keluar balik. Tak dekat tak ada siapa. Tak ada siapa. Tahu tak dia. Mungkin dia niat ada niat lain. Niat lain. Kerja lah. Haa. Jadi. Talan ni ikut sangka air hamba dia. Cabut. Dia niat sakit. Dia sedih tak ada dah. Jadi kita menajak ke. Dah ke ilahi anta maksudi wa redha kamatlub atini mahabbataka wa ma'rifataka mana ya Allah keredaan kamu ya aku tuntut mana kita nak dia aja tiapa dia mungkin nak pahala syurga lari dah tu kalau ikut kalau orang angkat maklipat ada kerana dengan satu kerana ada kerana-kerana lagi sedikit ta'ala ni mana ada kerana-kerana dah dia semata-mata kalau syarat tu kerana kan. Nah, duk kena-kena lagi. Kena-kena ni masih mendua lah. Cisirik lah. Dia kalau mati je. Dia mati-mati je. Ikut mana dia tidak mati-mati di kamu tu. Dia kalau ikut cerita dia kalau kita tanya sakarok tu. Mandai dia akan mandai. Dia akan mandai si. Nak nantu siapa? Masa tu kalau malaikat rahmat buka pintu syurga. Dia kata ni tempatmu. Kita bersenyum. Jatuh kita tu. Sebab kita nak selain pada Allah Ta'ala. Lekat tu pun orang tanya dia pun tak boleh ikut lagi. Mananya mat. Dari kadang sakarat maut nazuk pun dia uji lagi. Amba dia. Betul kau tak nak kaku. Rok malaikat rahmat buka pintu syurga kata ni tempatmu. Kita Yalah dah tahu. Jadi kalau menulis kita. Ah ya, kita. Ah, kita tak ada orang masuk situ. Okey, baiklah kita alih dulu. Alih.